Hello semuanya, apa kabar semuanya？大家好，很高兴又见到你们。今天我们要讲的是第12课的星期一练习。Hari ini kita mau ngebahas latihan untuk bab 12 ya, hari Senin. Saya menggunakan dua Windows, satu Word, satu lagi PDF. Ya, ini soalnya dan ini jawabannya. Jadi nanti jawabannya saya akan ketik di sini semua. Oke, kita akan mulai. Oh ya, untuk hari ini kita akan didampingi oleh lagu dari Eric Chou, ya, Chou Sing Che, yang saya ambil dari YouTube. Kita akan mulai untuk bagian pertama, ya, kita akan mulai ya, bab 12. Oke, untuk bagian pertama, ini seperti biasa hanya menulis, ya, menulis urutannya, nulis huruf jarinya sebanyak 5-6 kali. Nah, kalian bisa lihat goresannya bagaimana dari buku cetak, ya, buku cetak di bagian bawahnya, di bagian halaman. Nah, ini jadi urutannya ada di sini. Silahkan kalian menulis sebanyak 5 kali, ya, di buku latihan ini. Oke, kemudian jadi saya tidak bahas di sini, ya. Silahkan kalian salin saja. Kalau berikutnya, untuk yang berikutnya, tweet-tu. Saya akan bacakan buat kalian. Yang pertama, Yi Hang Yuan, Hang Hai, Hang Tian, Hang Xing, Hang Kong, Hang Yuan, Yun Dong Yuan, Yi Hang Yuan. Oh, sorry. Yi Hang Yuan 安全的到达了地球。Yi Hang Yuan 安全的回到了地球，哥哥安全地登上了山，妹妹安全地回到了家。Oke, untuk bagian tiga, ya, saya akan tulis jawabannya di sini. Nomor tiga, ya, oke. 第三部分我在这 word 写 ，oke， 这个是照例子改错别字，ya. Oke, kita cari yang salahnya yang mana, kemudian kita tulis ininya ya, jawaban yang benarnya. Oke, bagian tiga。Nomor satu, 第一题，宇航员看见月球上到处是阳光。Oke, di sini yang salah adalah yang ini. Yu Hang Yuan, kalian bisa lihat ya, yuan-nya harusnya yang ini. Ini adalah yuan bulat. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah yang pertama. Kalian tinggal dilingkarin ya, dilingkarin huruf ini. Kemudian kalian tulis yang benarnya di kurungnya. Yuan.Sebentar, saya coba cari ketik dulu. Yi Hang Yuan, nomor 6. Oke, kemudian yang kedua, Kan Jian Yue Qiu Shang. Nah, ini Qiu-nya salah ya. Qiu-nya bukan yang ini. Itu ini yang ini artinya Qiu, artinya menolong. Ya. Bedanya itu adalah huruf sebelah kirinya. Ya. Yue Qiu. Qiu. Nah, kalian bisa lihat ya, yang sebelah kanan dan huruf kirinya ini sama. Ya. Oke, yang kedua,人类， nah ini bacanya mai membeli, ini yang salahnya di sini. Mai xian le deng yue de meng xiang. Nah, kalau kalian lihat ini xiangnya salah, ya harusnya bukan xiang ini, harusnya di bawahnya ada hatinya. Nah, jadi ini tuh jawabannya adalah shi xian nomor satu, ya. Kemudian meng xiang, xiangnya nomor satu juga, ya yang ini. Oke.Ya, yang berikutnya nomor tiga. Bumi adalah sebuah tempat yang tenang. Nah, yang salah itu adalah yang ini, ya, yang ini. Ini kancing punya cing, ya. Ini adalah bersih. Nah, harusnya ancing. Ancing. Nah, nomor satu, ambil yang depannya, ya. Kemudian itu huruf kedua yang salah adalah c, c ini. Ini harusnya nggak ada hangnya.Jadi, sejie. Nah, sorry. Jadi yang nomor dua nya ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya nomor empat. Ta fei chang si huan guan cha da zi ran. Nah, ini ya, fei chang. Ini dua-duanya salah, karena ini fei nya fei terbang, chang nya chang mencoba, menyicipi. Fei chang. Harusnya fei chang nya ini. Fei chang. Ya, oke.Jadi huruf pertama dan huruf keduanya adalah ini, ya. Oke, yang kelima,
他们带着月球上的泥土和石块回到了地球。Yang salah adalah yang huruf ini, ya, tai. Tanya ini tai mewakili, dan yang kedua adalah ni tu. Ini bacanya bukan ni, ini ne, ya. Oke, jadi yang salah adalah tai. Nomor satu. Kemudian yang berikutnya itu adalah ini yang pertama yang salah yang ini ya, tai ce. Oke, kemudian yang berikutnya adalah yang ini. Yang ni tu, nah ini ya. Ini harus bacanya ni, ni tu. Nah, ya, bedanya adalah yang depannya beda. Ini yang pakai ko, ini pakainya san tian sui. Ya, oke. Okay. Nah, yang berikutnya, oke okay, untuk bagian 4 total goresan. Ini menghitung total goresan. Kemudian yang sebelah ini dia akan menjadi huruf kiri kanan atau atas bawah ya. Nah, untuk yang nomor ini i itu adalah atas bawah. Jadi seperti biasa saya tidak bisa tulis hurufnya. Jadi kalian nanti tinggal dibagi aja ini atas bawah, atasnya yang atasnya ini, bawahnya yang ini ya. Kemudian saya hanya tulisin urutannya saja ya. Jumlahnya huruf pertama itu ada i ada 6 goresan ya. Untuk huruf kedua hang itu ada 10. Dan hang ini adalah zuo you zi ya. Zuo bian shi shenme ne? Zuo bian shi zhege zhou ya. Yuo bian de shi zhege hang ya, zhege hang bian de ya, sebelah kanannya. Oke, okay, untuk nomor 3 itu ada zuo ada 11 goresan ya. Nah, ini zuo you zi kirinya yang sebelah wang, yang kanannya itu adalah qiu, qiu ini ya. Oke, okay, untuk nomor 4 meng. Ini atas bawah, atasnya itu adalah yang sebelah atasnya ini lin. Nah, ininya tuh si bawahnya ya. Ini si. Oke, okay, mong ada 11 goresan. Untuk nomor 5, lei. Lei itu sang xia zi. Ya, lei, samian semi, xiamian seta. Atasnya adalah beras, bawahnya adalah gede. Nah, urutannya ada 9. Oke, okay, untuk nomor 6, ni itu kiri kanan. Ya, zuobian shi san tian shui, yuobian shi ni. Ya, ini di kiri kanan bagi tinggal bagi dua aja. Oke, okay, untuk ni ini ada 8 goresan. Ya, oke, okay, yang berikutnya bagian 5. Oke. Okay. Bagian 5 ini ren, ini urutannya kalian lihat aja ya. Ini ren adalah ren lei. Sini. Ren lei. Oke, okay, ini nomor 1 itu jawabannya. Ren Lei. Oke. Okay. Nomor 2 itu ini tuh bacanya mongxiang. Mongxiang. Oke. Okay. Impian. Di sana sejie. Sejie dunia. Sejie. Kalau kalian enggak dikasih garis jangan lupa sejie. Oke, okay, nomor 4. An Quan. An Quan, ya, An Quan. Oke, yang nomor 5 itu Tao Chu, di mana-mana, ya, Tao Chu, Tao Chu. Oke, bagian 6. Untuk bagian 6 saya tidak bahas. Kalian silakan salin jawabannya. Ini ada semua di buku cetak, ya. Contoh. Renmen hencao hencao yichen. Nah, ini yichen. Kalian tadi di buku cetak ya. Ini buku cetak. Silakan kalian cari ini di paragraf pertama. Oke. Okay. Hencao hencao yichen. Nah, silakan kalian salin. Jadi untuk latihan yang ini kalian silakan cari dari buku cetak ya, begitu. Nah, saya langsung ke bagian 7. Oke, okay, untuk bagian 7 ini di belakangnya ada kata sifat. Zhen zhen de, dengan serius. Si xin de, dengan teliti. An quan de, dengan selamat. Nah, kata-kata ini kalian sisipkan ke dalam ini. Nah, ini itu taruhnya nanti di belakang subjek. Ya, di belakang subjeknya. Oke, okay, jadi contoh yang pertama. Ming Ming xue xi zhong wen. Ming Ming belajar Mandarin. Nah, dimasukin di belakang subjek. Ming Ming ren zhen de xue xi zhong wen.
dengan Mingming dengan sangat serius belajar bahasa Mandarin. Oke, sekarang kita bahas nomor satu. Yun Yun Guan Cha Da Ziran. Ya, Yun Yun mengamati alam. Si Sinte dengan teliti. Ya, oke. Jadi tulis jawabannya adalah Yun Yun. Kalian jawabannya di bawah ya, di sini tulisnya. Yun Yun. Si Sinte. Guan Cha Da Ziran. Da Ziran. Oke. Ya. Yun Yun dengan sangat teliti mengamati alam. Oke, nomor 2. Yu Hang Yuan Hui Dao Le Di Qiu. Astronot sudah kembali ke bumi. An Quan De dengan selamat. Jadi jawabannya Yu Hang Yuan An Quan De. An Quan De. Hui Dao Le. Di Qiu. Okay, nomor 3. Xiaopengyou men zai gongyuan li wan. Ya, anak-anak bermain dengan bermain di gongyuan itu taman umum, ya. Kai xin de dengan sangat gembira. Jadi jawabnya Xiaopengyou men kai xin de zai Gong Yuan Li Wan. OK. Xiao Mao Zai He Bian Diao Yu. Xiao Mao itu kucing kecil di pinggir sungai, pinggir kali. Diao Yu memancing ikan. Chuan Xin De dengan sangat serius. Ya. Jadi jawabannya Xiao Mao Chuan Xin De. Chuan Xin De. Zai He Bian Diao Yu. Oke, nomor 5. Jadi si kucing dengan sangat serius memancing di pinggir sungai. Mei Mei Ting Le Mama. Mei Mei Ting Mama Jiang Gu Shi. An Jing De dengan sangat tenang, ya. Mei Mei, ting mama de jiang gu shi. Mei Mei, adik perempuan, dengerin mami mendongeng. Jadi dengan sangat tenang mendengar, ya. Jadi jawabannya, Mei Mei, an jing de. An jing de. Ting mama jiang gu shi. Oke, dengan Dede dengan sangat tenang mendengarkan mami mendongeng. Oke, sekian untuk video pembelajaran untuk bab 12 untuk hari Senin ini, ya, yang hari Senin, bab 12 hari Senin. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ya, sampai jumpa.